من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Karena itu datang dari Taus bin Kaisan rahimahullah, dari ulama tabi'in, beliau berkata, adraktu 300 min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna kullu syai'in biqadar. Kata Taus bin Kaisan, saya berjumpa 300 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 300 ya. Ini diriwayat Al-Lalakai. Diriwayat Imam Muslim tidak disebut jumlah 300, tapi beliau katakan saya temukan sejumlah manusia dari sahabat. Banyak orang sahabat. Semua sahabat Nabi itu berkata, kullu syai'in biqadar. Segala sesuatu itu dengan takdir. Segala sesuatu dengan takdir. Coba bayangkan ya. Ini contoh ya. Ulama tabi'in. Dia berjumpa dengan sahabat. Sahabat semuanya mengajari hal yang sama. Semuanya berkata yang sama. Itulah potret dari bagaimana akidah itu ditanamkan di tengah umat Islam dari masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan setelahnya. Kata Abu Al-Aswad Ad-Dili rahimahullah, "Ma raaitu ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuthbitul qadar." Saya tidak melihat seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak menetapkan takdir. Iya. Ya, dia tidak melihat ada dari sahabat tidak menetapkan takdir. Baik. Dan kata Yunus bin Ubaid rahimahullah, ini dari ulama tabi'ut tabi'in, murid Al-Hasan Al-Basri dan Ibnu Sirin. Yunus bin Ubaid berkata, "Adraktul Basrah wa ma biha qadariyun illa Sisawai wa Ma'bad al-Juhani wa akhar mal'un fi Bani Awana." Kata beliau, saya sudah temui ulama-ulama Basrah semuanya. Tidak ada seorang pun dari berpemahaman Qadariyah di Basrah. Kecuali ada orang yang bernama Sisawai. Terus yang kedua Ma'bad al-Juhani. Dan ada lagi orang terlaknat di Bani Awana katanya. Di Bani Awana. Bani Awana itu di sampingnya Basrah. Di Wasit. Jelas ya? Di Wasit. Baik. Jadi ini tiga orang di masa itu. Tidak ada yang masuk di bidang Qadariyah kecuali orang-orang ini tadi. Iya. Mereka temukan. Seperti itu. Jadi ini gambaran-gambarannya bahwa pembahasan masalah takdir itu adalah hal yang populer di kalangan para ulama dari akidah sejati yang tertanam kuat di dalam hati-hati ulama Islam. Dan itu yang mereka ajarkan di tengah umat.